Black Ghost. Oh, ini ada Black Ghost. Untuk Black Ghost harganya per ekor 25.000. Ada cana. Oh, ini ada ikan cana juga, sobat. Yellow. Ini ya, ikan cana. Oh, ini cana yellow ya, harga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Amora Satwa akan meliput ikan ya, sobat. Dia Amora Satwa kali ini nggak ngeliput burung aja ya. Kita juga ikan juga ya. Ini lokasinya deket rumah ya, Karanganyar ya. Lokasinya pas depan ruko Karanganyar ya, sobat. Deket sama pembuangan sampah ya. Mungkin yang dari arah Mangga Besar ataupun Mangga Dua bisa langsung, sobat. Soalnya sini jalannya cuma satu arah ya. Untuk yang mencari ikan hias, yang malas mau ke Jatinegara bisa langsung merapat ke sini ya, sobat. Ini lokasinya pas depan ruko Karanganyar ya. Oke, langsung saja kita grebek ya jualannya. Ini lokasi lagi ramai, sobat ya. Kita ini udah lama ini ya. Udah banyak langganannya di sini ya. Di sini juga ada berbagai macam ikan ya. Gak cuma ikan hias ya, tapi ikan cupang juga ada ya, sobat. Harga cukup terjangkau ya. Selamat siang, Mas. Siang, Bang. Ya, untuk hari ini stok ada ikan apa aja, Mas? Ada cupang ya, bahanan ini. Bentar, sobat, ini lagi ada yang beli ya. Hias campur ya. Untuk di sini ada berbagai macam ikan hias, sobat ya, campur juga ya. Ini untuk ya, sini juga sedia pakan ya, sobat. Ini untuk cacing sutra ya. Ini apa sebenarnya, Bang? Cacing darah itu plankton. Oh, ini cacing darah plankton ya. Di sini juga ada butir ya, sobat ya. Sini ya. Untuk yang lokasinya dekat bisa langsung merapat ya, Karanganyar ya. Ini untuk kutu air satu bungkus harga berapa? 5.000. Harganya 5.000 ya kutu air ya. Ada yang 3.000-an juga ada. Untuk yang males cari kutu air lagi musim hujan gini agak susah ya. Di sini perlengkapan ada semua ya, ketapang juga ada ya. Oke, sobat, untuk yang pertama ini ada ikan apa jenisnya, Mas? Palmas albino. Ini untuk ikan palmas albino per ekornya 30.000. Murah ya, sobat. Ini seri. Untuk pecinta ikan unik boleh langsung merapat ya. Ini untuk sebelahnya ada palmas cherry, harganya sama ya, tapi bentuknya beda, warnanya juga beda ya. Unik. Ini lebih unik ya. Ada koi. Dan ini sebelahnya juga ada koi, sobat. Harganya cukup 25.000, murah sekali. Manfish. Ini sebelahnya lagi ada burung manfish ya. Ini untuk satu bungkus kena berapa? Itu 10.000. Ini 10.000 isi dua ya. Wah, ini 10.000 udah dapat dua ya. Di sini ada ikan koki. Ada ikan koki juga, sobat. Ini untuk harganya per bungkus 15.000 ya. Ini burungnya sehat-sehat ya, sobat. Ini untuk sebelahnya ini ikan apa ini? Ikan golden mac. Ini untuk sebelahnya ada ikan golden mac. Ini berapa harganya? 5.000 dapat 4 ekor. Dan ini untuk ini jenisnya apa ini? Koi. Oh, ini jenisnya koi ya. Ini harganya 25.000. Lohan. Ini lohan juga ada ya, sobat. Ini untuk lohan harganya 25.000 per ekor ya. Stok banyak ya, jangan khawatir. Black Ghost. Oh, ini ada Black Ghost. Untuk Black Ghost harganya per ekor 25.000. Ada cana. Oh, ini ada ikan cana juga, sobat. Yellow. Ini ya, ikan cana. Oh, ini cana yellow ya. Harganya 45.000. Cukup murah sekali ya. Lebih 10 cm. 10 cm ya panjangnya ya. Ada gapi. Oh, ada ikan gapi juga ya. Ini untuk gapi berapa harganya? 25 per pasang. Gapi 25 per pasang. Oh, ini udah pasangan ya, Bang ya? Itu yang udah bagus. Ya. Yang bagus ya, pasangan ya. Ini ada ikan alligator ya. Alligator 20.000, sobat. Yang oh ini. Biasa, oh, ini untuk yang biasa ya. Ikan gapi yang biasa ya, harganya 10.000. Ya, ikan gapinya juga banyak pilihannya ya, sobat ya. Ikan gapinya ya, enggak cuma satu macam ya. Harganya rata-rata 25.000 ya sepasang ya, sobat ya. Ini untuk ikan gapi stok juga melimpah, sobat. Ini sobat, untuk selanjutnya ada ikan cupang bahanan ya. Ini jenisnya untuk HMPK. Oh, jenisnya HMPK ya. Ini untuk harganya berapa? 20.000 per ekor. Rata-rata harganya 20.000 per ekor ya, tergantung ukuran juga ya. Di sini ada yang
Untuk yang selanjutnya harga dari 10.000 sampai 15.000 ya. Ini bahanan Nemo Multi ya sobat. Usia 2 bulanan ya bang ya. Untuk yang selanjutnya ya, ini ikan cupang jenisnya apa bang? Oh jenisnya AM juga ya. Ini untuk harganya per bungkus 10.000 ya. Kalau beli 2 bungkus harganya 15.000 ya. Dapat diskon ya. Di sini tuh banyak diskonnya ya sobat. Ini yang selanjutnya ada jenis ikan koral sobat. Harganya per bungkus 10.000. Ini isinya lumayan banyak ya. Ada kurang lebih sekitar 8-an ya. Oke, yang minat bisa langsung merapat ya. Lokasi depan ruko Karanganyar ya. Oke sobat, untuk yang selanjutnya di sini juga ada pakan ikan ya. Ini untuk encuk atau orang Jawa ubet-ubet ya. Ini harganya per bungkus 5.000. Dan untuk yang selanjutnya ini apa ini? Cacing sutra. Cacing BW. Oh, cacing BW ya. Untuk cacing BW harganya juga sama. Rp5.000. Oh, ini yang cacing sutra. Untuk cacing sutra harganya juga sama, sobat. Rp5.000 cukup murah sekali. Yang kutu air. Ini ada juga kutu air. Harganya sama Rp5.000. Di sini rata-rata pakan Rp5.000 ya. Yang harga Rp3.000-an juga ada, sobat ya. Panjang, Bang. Bagi yang minat bisa langsung merapat ya. Oke sobat, untuk yang selanjutnya ini ada untuk campuran airnya ya. Ini kayu secang sobat. Ini untuk harganya per bungkus Rp3.000. Jika kalian ngambil 2 bungkus harganya Rp5.000. Murah meriah sobat. Di sini banyak kortingannya sobat. Dan untuk selanjutnya ini ada juga daun ketapang laut ya. Untuk harganya sama ya Rp3.000. Ini udah olahan ya. Jika kalian mengambil 2 bungkus harganya Rp5.000, dapat diskon. Untuk stok ikan cana juga banyak ya sobat. Ini cana yellow maru. Harganya rata Rp45.000 ya. Stok banyak ya sobat ya. Oke sobat, untuk yang selanjutnya ini ada ikan sapu-sapu ya sobat. Ikan sapu-sapu. Sapu-sapu albino ya. Stok lumayan banyak ya. Untuk harganya per ekor cukup Rp10.000. Ini sobat baru datang ya, kutu air ya. Ini kutu air, sini kutu air mah nggak pernah telat sobat. Ini baru ya, baru datang ya. Kutu air selalu ready ya. Lapar loh. Oke sobat, untuk yang minat bisa langsung merapat ya. Untuk saat ini belum bisa kirim-kirim ya. Ini untuk stok ikan lumayan melimpah sobat ya. Pakan juga ada di sini ya. Bang, di sini pesen juga bisa nggak bang? Untuk pesen belum bisa sobat ya. Jadi untuk sementara ini hanya stok yang ada di sini sobat ya. Ini untuk lapaknya lokasinya pas di depan ruko Karanganyar sobat ya.